Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket, ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online enggak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online enggak masalah. Bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas Bahasa Inggris. Oke? Okay? Bye! Don't forget ya! Pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak? Bagus ya. Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya, lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2, oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI. Belajar online enggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Biasa kita membaca suratul Fatihah bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Jadi masih melanjutkan bab 3 ya. Semester ganjil bab 3. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing. Seperti biasa, lebih bagus dilengkapi dengan Al-Qur'an ya. Sudah siap semuanya? Oke. Langsung kita mulai ya. Bab kita hari ini adalah, sekali lagi di layar kelihatan ya, semua bersih hidup jadi nyaman. Kalau nggak salah insya Allah hari ini yang pertemuan ketiga untuk bab tiga ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita review kembali ya. Oke, kita review. Minggu yang kemarin ada kalau nggak salah ulangan 20 soal yang Pak Ajis kasih ya, jadi ada 20 soal yang Pak Ajis kasih minggu yang kemarin, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan ya. Setelah dicek beberapa masih ada yang salah, mungkin kalian menjawabnya ya harusnya dilihat dulu semua catatan, kemudian apa ya, diperhatikan keterangan yang Pak Guru sampaikan. Nah, bisa dicek kembali YouTube atau mungkin ya YouTube PAI Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Bisa diulang lagi, bisa dilihat lagi, bisa disimak kembali ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak tahu. Andai kata ada hal-hal yang memang belum tersampaikan, bisa ditanyakan lewat WA Japri Pak Guru yang nomornya udah di share. Bisa ditanyakan untuk kelas yang mungkin wali kelasnya bukan Pak Ajis. Jadi bisa ditanyakan misalkan pelajaran PKN, bisa ditanyakan langsung, mungkin wali kelas masih kesulitan apabila pelajaran PKN, kebetulan wali kelasnya bukan guru PKN, tapi ketika wali kelasnya misalkan Pak Ajis mau nanya tentang agama, ya bisa langsung dijawab. Tapi kalaupun toh tidak, bisa dijapri gurunya. Ya, bisa dijapri gurunya. Pelajaran apapun yang anak-anak temui kesulitan, mungkin ada yang kurang jelas yang harus ditanyakan ataupun nggak bisa menjawabnya. Makanya untuk pertemuan ini, pertemuan ketiga bab ini, bab yang ketiga akan kita bahas dulu sekilas atau kita ulas ya ulangan kemarin ya, ulangan yang kemarin. Jadi nanti bisa di apa? Coba. Nah, ini. Ulangan yang kemarin. Tulis jawabannya di kertas folio, perintahnya jelas, kemudian difoto, kemudian upload di link PA dan BP. Jadi beberapa sudah kirim ya di link Pak Ajis. Tapi masih ada sebagian kecil yang mungkin nggak tahu, masih disimpan ataupun mungkin ada kesulitan, trouble masuk linknya dan lain sebagainya. Jelas ya, mungkin di layar kelihatan. Jadi waktu itu soal ada 20, kita akan bahas satu persatu, singkat saja. Yang pertama, ya pertanyaannya,
sebagai pelajar Muslim, kita diperintahkan untuk berkata baik dan sopan. Ya, nah, ini sebelum dilanjut pertanyaannya, ini sambil Pak Ajis mengingatkan kembali, ya, banyak di antara kalian, ya, teman-teman kalian, dan mungkin Pak Guru saksikan sendiri atau dengar sendiri ketika ada di jalan ataupun mungkin di lingkungan ataupun di mana saja, kadang bahasa kata-kata kita, ya, sudah di luar dari, ya, kata-kata yang kurang bagus lah, ya, sudah pada dianggap hal yang biasa ketika kata-kata itu dilontarkan. Jadi tolong sekali lagi Pak Guru memohon jangan sampai, ya, kita harus berkata yang baik, kita tunjukkan kita sebagai pelajar, ya, sebagai anak sekolah yang dididik, ya, diajari hal-hal yang baik, maka apapun yang keluar dari mulut kita, ya, tingkah laku kita harus yang baik pula. Jadi jangan sampai orang bingung, susah membedakan mana yang pelajar, mana yang sekolah, dengan mana yang gak pernah sekolah. Ya, makanya pertanyaan pertama, sebagai pelajar Muslim kita diperintahkan untuk berkata baik dan sopan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Ya, meskipun orang tua kita gak dengar, guru kita gak dengar, ya, tapi Allah maha mendengar. Nah, apa yang kita pelajari tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Allah salah satunya adalah maha mendengar. Nah, dari pernyataan di atas, Asma'ul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut, bahwasanya kita harus berkata yang baik, meskipun siapapun gak dengar, orang tua, biasanya kita takut sama orang tua, takut mungkin kena marah, atau bahkan takut kena pukul dan lain sebagainya. Atau mungkin takut kedengaran guru kita, takutnya kita dapat nilai yang jelek dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, Allah maha mendengar. Ketika gak ada orang tua, gak ada guru, gak ada siapapun yang mengingatkan kita, ya, kita percaya bahwasanya dimanapun kita akan ngomong, entah itu ngomongnya keras ataupun pelan, Allah maha mendengar. Jadi Asma'ul Husna yang sesuai dengan pernyataan di atas, pernyataan tersebut adalah, jawaban yang betul adalah As-Sami. Jadi Allah maha mendengar. Jadi jawaban yang betul adalah C. Oke, ya, anak-anak, ya, jadi mulai sekarang kalau kita yakin percaya, mengimani, ya, meneladani bahwasanya Allah maha mendengar, As-Sami, Asma'ul Husnanya, maka biasakan mulai dari sekarang untuk tidak berbicara, berkata-kata yang kurang pantas, ya, didengar, apalagi kita seorang yang terpelajar, anak sekolah, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Ketika kita menemukan sesuatu, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya, ya. Nah, ini biasa, ya, biasanya kita seringlah kita temui dimanapun, atau mungkin dari kita pernah mengalami, mungkin semuanya pernah mengalami, entah sering, entah pernah sekali saja, ya, ataupun melihat teman kita menemukan sesuatu, entah itu berupa barang, ya, uang atau apapun itu, nah, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Andek, apalagi kita jelas-jelas tahu bahwasannya itu memang ada pemiliknya dan tahu siapa yang memilikinya, ya, tahu yang punyanya lah, ya. Kalau kita tahu apa kewajiban kita, ya harus kita kembalikan. Seberapapun
ya, seberapapun mahalnya atau kepengennya kita akan barang itu mungkin. Misal, ketika kita pulang sekolah, kebetulan ada di meja mungkin entah HP, HP siapa, ternyata setelah kita lihat itu HP teman kita misalkan. Ya, meskipun kita sendiri belum memiliki HP, ya mungkin kok keinginan yang kuat untuk memiliki, ya. Nah, biasanya setan akan menggoda. Waduh, nah, beruntung banget ya, kita kebetulan lagi gak punya, ada nemu HP, ya mungkin rezeki kita. Nah, dalam hati itu ya, pasti akan ada bisikan-bisikan seperti itu. Tapi ketika kita lihat mungkin HP-nya udah ketahuan, siapa pemiliknya, wajib, harus, ya, kita punya kewajiban untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwasanya Allah Maha melihat semua perbuatan hambanya. Ya, Allah Maha melihat. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Ya, nah, kita di ruangan kelas nggak ada siapa-siapa, ada HP ketinggalan. Ya, biasanya otomatis kita akan lirik-lirik kanan kiri, ya, noleh ke sana kemari, ya, mengecek kira-kira ada yang lihat apa enggak dan lain sebagainya. Ya. Tapi karena kita yakin Allah Maha melihat semua perbuatan kita, perbuatan hambanya, walaupun tidak ada satupun orang yang melihatnya. Ya, temennya nggak ada yang lihat, guru nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV misalkan. Ya, tapi karena kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat, nah, maka kita harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Nah, sifat keteladanan seperti ini, ya, termasuk meneladani Asmaul Husna. Apa kira-kira jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah Al-Basir. Yang B, Allah Maha melihat. Ya, sambil dicek lagi ya, diingat-ingat lagi, mungkin jawabannya atau kertas kalian masih ada, karena yang diserahkan ke Pak Guru hanya fotonya saja. Ya, yang diserahkan atau yang di, ya, yang diserahkan ke Pak Guru hanya foto lewat link Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Jadi silakan sambil Pak Guru kasih kesempatan dulu yang masih belum nemu lembar kerjanya kemarin, hasilnya kemarin, coba dicek lagi sambil kita koreksi, mungkin ada yang salah, ya. Oke. Tapi yang sudah betul berarti bagus. Ya, bagus ya. Nah, yang nomor tiga, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui datangnya hari kiamat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Sebab Allah memiliki Asmaul Husna apa? Ya, Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Nah, di antaranya adalah kapan datangnya hari kiamat. Gak ada orang, satupun orang yang bisa memprediksi kapan datangnya hari kiamat. Ya, kalau tanda-tandanya mungkin boleh lah ya, nanti dia kita akan pelajari di kelas 9 ya, tentang iman kepada hari akhir. Jadi kiamat itu, nah, ini gambaran sekilas, ada kiamat kecil, ada kiamat besar, kiamat sugro atau kiamat kubro. Jadi kalau tanda-tandanya ada, ya, kita tahu. Tapi kalau kapan datangnya hari kiamat, ya, kiamat kubronya, ya, itu hanya Allah yang Maha tahu. Enggak ada satupun yang tahu. Karena Allah Maha mengetahui, itu Asmaul Husnanya adalah Al, apa? Al Alim,
Allah Maha Mengetahui, ya. Allah Maha Tahu atau Allah Maha Mengetahui, Al-Alim. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Nah, kemudian yang selanjutnya, berikut merupakan Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna itu jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari, ya, untuk pertama kali, ya, mungkin bisa dicek di lembar kerja kalian ataupun buku-buku kalian. Untuk semester 1 ini mungkin hanya 5 saja, jadi belum ada seperempatnya, jauh, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan beberapa dari kalian sudah pernah membacanya dari Asma'ul Husna yang 99 itu. Jadi yang termasuk Asma'ul Husna yang kita pelajari kemarin, yang tidak kita pelajari ataupun yang tidak, yang bukan termasuk dari 99 Asma'ul Husna, ya, adalah yang mana kira-kira? Jadi yang kita pelajari kemarin adalah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, Al-Khabir. Terus berarti yang tidak kita pelajari atau yang bukan termasuk Asmaul Husna adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu nama surat, bukan Asmaul Husna. Jadi jawabannya adalah yang C, kecuali berarti yang bukan termasuk Asmaul Husna. Oke, yang keempat. Kemudian yang kelima, berikut merupakan fungsi atau keuntungan, ya, manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali berarti yang bukan. Kira-kira fungsi iman kepada Allah itu apa? A, menenteramkan hati. Ini betul. Fungsi iman kepada Allah menenteramkan hati. B, menyelamatkan hidup manusia di dunia dan akhirat. Insya Allah betul, ya. Siapapun yang beriman kepada Allah maka akan selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang C, menambah ketaatan, ya. Semakin taat kita, insya Allah ini betul, fungsi iman kepada Allah. Yang D, mendapat kerugian. Nah, ini berarti bukan termasuk iman kepada Allah. Berarti jawabannya kecuali, ya. Kalau kata-kata kecuali itu berarti bukan merupakan fungsi iman kepada Allah. Berarti jawabannya adalah yang D, mendapat kerugian. Gak mungkin lah, ya, iman kepada Allah mustahil. Kalau iman kepada Allah kita mendapat kerugian di dunia dan akhirat, justru kita akan mendapat keselamatan, keuntungan, ya, keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Jawabannya nomor 5 adalah yang D. Nah, kemudian yang nomor 6, menunaikan. Menunaikan itu bisa berarti melaksanakan lah, ya. Melaksanakan atau, ya, ya, bahasa gampangnya, ya, melaksanakan atau menjalankan. Menjalankan apa yang dititipkan atau dipercayakan adalah bentuk perilaku menunaikan apa yang dititipkan atau dipercayakan. Apabila seseorang nitip sesuatu kepada kita, nitip sesuatu kepada kita, tolong, ya, jagain ini, tolong bawa ini, tolong kirimkan ini, tolong jaga ini, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kita laksanakan, berarti itu salah satu, merupakan bentuk perilaku amanah. Amanah itu menunaikan apa yang dititipkan atau dipercayakan. Sifat terpuji amanah, ya, atau akhlakul mahmudah, sifat yang terpuji amanah.
menunaikan apa yang dititipkan atau dipercayakan. Orang percaya kepada kita. Ketika orang memberikan kepercayaan kepada kita, harus kita jaga. Nah, itu namanya melaksanakan amanah. Ya, contoh. Ya, contoh. Andai kata kita dititipin ya sesuatu. Tolong jagain. Jangan diapa-apain. Ya harus kita laksanakan. Sampai dengan ketika kembali diambil sama yang punya ataupun apapun itu. Ya. Jangan sampai kita mengecewakan. Harus kita laksanakan amanah itu. Amanah itu pemberian kepercayaan lah ya. Kalau bangsa bahasa simpelnya, sederhananya, amanah itu pemberian kepercayaan seseorang kepada kita. Ya. Selama orang masih percaya kita, berarti kita masih termasuk orang yang amanah. Nah, itu salah satu sifat terpuji atau akhlakul mahmudah. Yang ketujuh, berikut merupakan makna sikap istiqomah. Nah, istiqomah kecuali A. Mempertahankan keimanan dan keislaman. Tetap bertahan dalam situasi apapun. Bertahan. B. Teguh dalam melakukan suatu kebaikan. C. Sabar, kuat dan kukuh terhadap segala cobaan. Tidak gampang menyerah. Tekun. Ya. Yang D. Sikap pasrah terhadap segala cobaan yang datang. Nah, ini berarti yang bukan merupakan sikap istiqomah adalah yang D. Ya. Orang yang gampang pasrah, gampang menyerah, nah, itu berarti bukan orang yang punya sikap istiqomah. Ya, orang yang gampang pasrah, gampang menyerah, sedikit dikasih cobaan, menyerah. Nah, itu berarti bukan orang yang punya sikap istiqomah. Ya. Insyaallah paham ya. Jadi jawaban yang betul, karena ini kecuali, berarti yang bukan merupakan makna sikap istiqomah adalah yang D, sikap pasrah. Ya, orang yang gampang putus asa itu berarti bukan, ya, enggak termasuk orang yang memiliki sikap istiqomah. Kemudian yang delapan, perilaku jujur apabila tertanam di dalam hati maka akan membuahkan orang yang jujur. Nah, orang yang jujur, yang memiliki sifat jujur, orang yang biasa jujur, itu biasanya hatinya akan apa? A. Kerisauan. Oh, berarti langsung ya, karena risau itu orang yang gelisah, sedih, ya. Berarti langsung jawabannya karena A salah, berarti B. Ketentraman. Oh, berarti langsung jawabannya adalah yang B. Jadi orang yang punya sikap jujur udah pasti hatinya akan tentram. Kalau udah nemu jawaban yang B, berarti yang C dan D mungkin udah nggak usah dibaca lagi. Ya. Nah, itu sebelum kita lanjut, ya, kita akan lanjutkan nanti kembali. Jangan kemana-mana. Tetap di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini sekarang ada lapangan basket, ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang. Hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Pak Jis di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ke soal yang berikutnya. Nomor berapa ya? Nomor 9. Oke. Ya. Berikut keutamaan perilaku jujur. Jadi manfaat perilaku jujur adalah
Kecuali berarti yang bukan manfaat perilaku jujur, ya, yang bukan manfaat. A tercatat sebagai ahli kebenaran, ini udah pasti keutamaan, ya, manfaat perilaku jujur. Yang B memperoleh ketenangan jiwa, betul, ya, orang yang jujur pasti jiwanya tenang. Yang C memperoleh keberkahan hidup. Nah, insya Allah orang yang jujur hidupnya akan berkah, ya, akan berkah. Nah, berarti jawabannya yang betul yang D, memperoleh kesengsaraan, ya. Nah, jawabannya untuk nomor 9 adalah yang D, kecuali ini yang bukan termasuk perilaku jujur, ya, adalah memperoleh kesengsaraan. Gak mungkin lah, ya, orang yang jujur sengsara, itu gak mungkin. Nah, yang 10, nomor 10, Winda menitipkan barang kepada Ayu. Winda meminta untuk menjaga barang titipan itu, ya. Ayu menjaga barang itu dengan baik seperti keadaan semula. Sikap Ayu tersebut merupakan contoh perilaku. Nah, tadi seperti yang nomor berapa, ya? Ya. Yang nomor 6, ya. Jadi menunaikan apa yang dititipkan atau dipercayakan. Nah, ini ada kaitannya dengan soal yang nomor 10. Ini contohnya, contoh, ya. Berarti apa? Perilaku amanah. Jadi menitipkan barang kepada siapapun, orang itu menjaganya dengan baik, itu merupakan sikap atau contoh perilaku amanah. Nah, kemudian nomor 11, ya, nomor 11, perintah berwudu tercantum dalam Al-Qur'an, ya, perintah. Jadi ada dalil nakli, dalil yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Wudu itu ada perintahnya. Perintah berwudu atau dalil nakli tentang kewajiban wudu itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Insyaallah kapan-kapan akan kita baca, ya, kita baca, kita pelajari, dan mudah-mudahan kita akan hafal, ya. 12, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, ini udah masuk ke dalam bab yang ketiga, ya. Bab toharoh atau bersuci. Nah, ini tentang najis ini. Nomor 12. Kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya termasuk najis. Nah, diingat-ingat kembali, waktu itu udah dipelajari najis ada 3 macam. Yang pertama, ya, najis ringan. Nah, 2, najis sedang. Yang ketiga, najis berat. Nah, ringan, sedang, berat. Yang ringan namanya najis mukhaffafa. Yang sedang namanya mutawasito. Yang berat namanya mughallado. Nah, najis ringan, najis mukhaffafa, di antaranya adalah, ya, air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya. Berarti jawaban yang betul nomor 12 adalah yang A, ya. Nanti kapan-kapan diulas lagi, yang masih belum jelas bisa kembali diputar YouTube-nya, ya. Mungkin waktu pertemuan yang pertama atau kedua, ya, yang bab ini, bab tentang hidup bersih, ya. Kemudian nomor 13, berikut yang termasuk hadas besar. Nah, ini jawabannya tertulis ada 2, ya, mungkin salah ketik, ya, mohon maaf.
ada dua jawaban yang sama, B dan D. Apakah ini termasuk jawabannya? Diingat kembali, yang termasuk ada sebesar. Ya, adalah satu, apa kemarin? Ya, di pertemuan sebelumnya ada sebesar. Nah, waktu itu kalau nggak salah Pak Ajis menyampaikan nomor satu ya jelas haid. Berarti jawaban nomor 13 boleh B, boleh D. Yang jawab selain B dan D berarti salah. Jadi jawabannya boleh B karena ini kebetulan jawabannya sama, ya. Jadi boleh menjawab B atau D. Yang menjawab selain B dan D berarti salah. Sambil mengingatkan, apa kemarin hadas besar? Ya, haid, nifas, nah, kemudian wiladah, ya, kemudian keluar air mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian bersetubuh, hubungan suami istri, termasuk orang yang meninggal harus wajib dimandikan. Ya, itu yang termasuk hadas besar. Nah, kalau buang air besar salah, bukan termasuk hadas besar. Nah, buang air besar, ya, tiga buang ya. Buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu termasuk hadas kecil, bukan hadas besar. Biasanya suka keliru karena ada tulisan buang air besar, oh berarti hadas besar, salah. Ya, yang perlu diingat-ingat biar gampang ngafalinya, yang termasuk hadas kecil diantaranya adalah tiga buang. Buang air besar, buang air kecil, buang angin. Ya, nah, itu hadas kecil. Nah, berarti nomor 13 yang termasuk hadas besar, A dan C salah. Jawaban yang betul adalah kebetulan jawabannya sama. Boleh menjawab B dan boleh menjawab D. Kemudian nomor 14. Berikut yang membatalkan wudu. Wudu itu batal apabila, kira-kira berbicara termasuk enggak membatalkan wudu. Ya. Kira-kira berwudu itu batal apabila apa diantaranya? Nah, A berbicara tidak termasuk membatalkan wudu. B, minum. Minum juga tidak termasuk yang membatalkan wudu. C, juga tidak termasuk yang membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu adalah salah satunya, nah, ya tadi. Ya, yang termasuk hadas kecil. Salah satunya yang nomor 14 berarti adalah tidur nyenyak. Orang yang setelah wudu tahu-tahu tidur nyenyak, ketiduran. Apabila ingin sholat kembali, maka dia harus bersuci, memakai wudu lagi. Harus berwudu kembali. Nah, berarti yang membatalkan wudu adalah, jawaban yang betul adalah yang D, tidur nyenyak. Nah, nomor 15. Nomor 15, ya, mengusap kepala dan berkumur merupakan, di materi di atas ada, boleh dicek kembali nanti, ya. Mengusap kepala dan berkumur merupakan apa kira-kira? Apakah sunnah wudu, rukun tayamum, rukun wudu, atau rukun mandi wajib? Nah, kalau bisa diulang lagi, ya, bisa dicek kembali di slide yang sebelumnya. Jadi kalau mengusap kepala dan berkumur-kumur waktu wudu itu, nah, itu namanya sunnah wudu. Mungkin ada yang bertanya, sunnah itu apa sih Pak Guru dan lain sebagainya. Kemarin ada perbedaan rukun, sunnah dan lain sebagainya. Waktu itu udah dijelaskan, ya.
Mohon maaf kalau Pak Guru lupa atau mungkin belum sempat tersampaikan. Jadi kalau sunnah itu apapun, entah itu sunnah wudhu ya atau sunnah-sunnah yang lain, apabila ya kita kerjakan maka kita akan mendapat pahala. Apabila kita kerjakan mendapat pahala. Nah, apabila kita tinggalkan satu pekerjaan itu, ya, misalkan berkumur-kumur. Nah, pada saat wudhu kita nggak berkumur-kumur, karena ini termasuk sunnah, maka wudhunya tetap sah. Nah, jadi sekali lagi, ini kita ambil wudhu ya. Disebut sunnah wudhu, apabila kita kerjakan maka kita ya mendapat pahala. Tapi ketika tidak kita laksanakan atau kita tidak kerjakan, maka wudhunya tetap sah. Nah, berbeda dengan rukun wudhu. Ya, rukun wudhu satu perkara. Apabila kita tinggalkan salah satu saja, ya, rukun wudhu ada berapa? Yang ingat kemarin, rukun wudhu ada 6 ya. Apabila kita tinggalkan salah satunya, maka wudhu kita tidak sah. Bisa ya membedakan ya antara sunnah wudhu dengan rukun wudhu. Berarti ketika kita berwudhu, gimana Pak Guru kalau kita misalkan nggak berkumur-kumur? Ya nggak masalah, wudhu kita tetap sah. Tapi ketika kita laksanakan, kita berkumur-kumur saat wudhu, berarti kita mendapat tambahan pahala. Oke, nanti kita akan ulang sekali lagi ya tentang wudhu dan tayamum mungkin atau mandi wajib. Kemudian nomor 16, seseorang yang berhadas besar hendaknya bersuci dengan apa? Nah, ada hadas besar, ada hadas kecil. Orang yang berhadas besar hendaknya bersuci. Nah, ini sebelum melaksanakan sholat ya. Hendaknya bersuci dengan mandi wajib. Kalau berhadas kecil, hendaknya bersuci dengan berwudu. Jadi diingat-ingat kembali ya, orang yang berhadas besar bersuci dengan mandi wajib. Tapi kalau orang yang berhadas kecil, bersuci dengan wudu. Oke, nanti kita akan ulang. Nomor 17, najis mugoladoh. Tadi udah dijelaskan di atas. Najis ada 3, ringan, sedang, berat. Mukhaffafah, mutawasithah, mugoladoh. Najis yang berat. Najis yang berat itu apa sih? Najis yang berasal dari anjing ataupun babi. Ya. Najis yang berasal dari 2 binatang, anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya, apabila kita kena liur misalkan, air liur anjing, membersihkan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya ya dicampur dengan tanah. Nah, sekali lagi, berarti jawaban yang betul adalah yang B. Cara mensucikan najis berat. Ya, najis berat, cara mensucikannya adalah dibersihkan sebanyak 7 kali pakai air, salah satunya dicampur dengan tanah. Oke ya, insya Allah jelas. Nah, ini kembali nomor 18, macam-macam najis tadi udah jelas banget, berulang-ulang Pak Haji sampaikan, jawaban yang betul adalah yang B. Najis dibagi menjadi 3. Nomor 19, wanita yang selesai haid. Nah, haid itu termasuk hadas
besar. Bersucinya dengan mandi wajib. Nah, jawaban yang betul adalah yang C. Yang nomor 20 berikut yang termasuk hadas kecil. Nah, hadas kecil kalau kita hafal salah satu aja, entah itu hadas kecil atau hadas besar, insya Allah hampir semua pertanyaan bisa dijawab. Ya, di situ ada buang air besar, ada bersetubuh. Bersetubuh kalau kita tahu itu termasuk hadas besar. Haid itu termasuk hadas besar. Nifas itu termasuk hadas besar. Berarti jawaban yang benar yang termasuk hadas kecil adalah buang air besar. Tadi udah diulang-ulang sama Pak Guru. Yang termasuk hadas kecil tiga buang. Buang air besar, buang air kecil, buang angin. Insya Allah jelas ya. Nah, dari ke-20 pertanyaan soal, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sekali lagi prinsip adalah apabila ada tayangan YouTube, ya entah itu pelajaran apapun, agar kalian bisa mengerjakan dengan maksimal, seringlah dibuka kembali, ya materinya. Nggak masalah, ya. Jadi tayangan YouTube yang sudah tersampaikan ke kalian tidak akan hilang, ya. Bisa dibuka kembali, ya. Bisa dibuka kembali malam harinya, esoknya atau kapanpun bisa. Jadi misalkan ada pertanyaan atau mungkin materi yang kurang jelas, andai kata tidak ada di slide yang Pak Haji sampaikan, ya bisa ditanyakan lewat WA atau japri langsung kepada Pak Guru. Nah. Kemudian, ini. Sebentar. Nah, kemarin yang belum tersampaikan adalah bab tentang tayamum. Ya, tayamum ya. Tayamum. Kemudian tentang wudu kita akan ulang sedikit. Nah, wudu menurut bahasa tadi ya, perbuatan menggunakan air pada tubuh tertentu. Jadi pada tubuh tertentu ditentukan ya, bukan sembarangan. Sedangkan menurut syara ya, adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat, dilanjutkan membasuh muka. Nah, ini muka. Kemudian kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki secara berurutan. Ya, berurutan. Berurutan itu enggak boleh dari bawah dulu, artinya wudu itu enggak boleh pertama membasuh kaki, kemudian membasuh kepala, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua tangan, baru terakhir membasuh muka. Nah, itu salah. Jadi wudu itu ada urut-urutannya. Nah, kalau tidak berurutan berarti wudunya enggak sah. Syarat-syarat wudu yang pertama adalah beragama Islam. Nah, selain Islam ya jelas tidak ada ibadah yang berkaitan dengan wudu. Nah, itu udah jelas. Yang kedua adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak atau orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu dalam istilah kita disebut dengan mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga, tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan. Ya, bab air sempat sekilas Pak Guru sampaikan di awal ya, tentang toharoh. Jadi air itu ada empat macam ya, ada air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang sudah terpakai ya. Sebenarnya suci cuman
karena mungkin berbahaya akan mendatangkan penyakit. Itu namanya air musammas. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis, air yang sudah tercampur dengan najis. Jadi yang bisa dipakai untuk wudhu syaratnya adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima, tidak ada yang menghalanginya sampainya air ke kulit. Nah, jadi kalau berwudhu itu semuanya harus air itu sampai ya kepada kulit kita tanpa ada penghalang sama sekali. Itu syarat-syarat wudhu. Nah, ini rukun wudhunya. Yang pertama adalah niat. Nah, insya Allah semuanya bisa ya. Nah, niat wudhu. Nawaitul. Nah, oke, enggak Pak Guru lanjutkan. Semuanya bisa, wajib bisa. Saya niat wudhu. Ya. Nawaitu wudhu'a birafa'il hadasil. Ah, insya Allah semuanya bisa. Ya, udah kelas 7 SMP. Yang kedua, membasuh seluruh muka dengan sempurna. Basuh muka dengan sempurna. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi bukan hanya sampai pergelangan saja. Jadi sampai siku. Wudhu itu membasuh tangannya sampai siku. Bukan hanya sebatas ya pergelangan tangan saja. Enggak sah wudhunya. Yang keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala. Mengusap atau menyapu sebagian kepala, ya. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nanti suatu saat kalau kita udah ketemu, kita akan praktek satu persatu praktek wudhu. Yang keenam, yang terakhir adalah tertib berurutan. Nah, rukun wudhu ini. Kalau ditinggalkan salah satunya, maka wudhu kita enggak apa tadi. Nah, rukun wudhu ini kalau kita tinggalkan salah satunya, maka wudhu kita tidak sah. Enggak sah wudhu kita. Nah, berbeda dengan sunah wudhu. Kalau sunah wudhu yang tadi salah satunya adalah berkumur, gimana Pak Ajis kalau kita wudhu tidak berkumur? Ya enggak apa-apa, karena itu termasuk sunah. Wudhu kita kerjakan, kita mendapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan, wudhu kita tetap sah. Ya, karena waktu juga ya. Coba dilihat kembali tugas-tugas kalian. Ini file, ya, tayangan slide ini ada di YouTube. Ya. Kalau tugas yang kedua kalian sudah, ataupun mungkin ada yang belum, nah, ini yang waktu itu udah Pak Guru sampaikan. Nah, tugas yang kedua, jadi nanti kirim tugasnya diikuti dengan tugas yang keberapa. Kalau tugas yang kedua sudah, ya jangan kirim. Tapi yang belum, silahkan dikirim. Tugas kedua, bab 3. Jelaskan pengertian najis mutawasito atau najis sedang, cara mensucikan najis mugaladoh, najis berat, alat untuk bersuci apa saja, kemudian hikmah toharoh. Ya, oke ya. Nah, nanti bisa dilihat kembali di tayangan YouTube. Diulang-ulang lagi. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Bapak Ibu berharap anak-anak tetap menjaga, patuhi protokol kesehatan, dan terus semangat dalam belajar. Agar kita dapat kembali belajar di sekolah, bertemu teman-teman, serta Bapak dan Ibu Guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI. Belajar online enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.